Sebagai bangsa yang memiliki beragam budaya, tradisi peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang dilakukan turun-temurun digelar di beberapa daerah. Di Kabupaten Madiun, sekelompok masyarakat menggelar selawat Nabi yang diiringi musik gemerung. Tradisi ini digelar sebulan penuh untuk memperingati Isra Mi'raj. Berbagai macam cara dilakukan oleh umat Muslim dalam memperingati hari besar Isra Mi'raj. Terdengar alunan solawat yang diiringi gembrungan dari sebuah musola kecil yang berada di Dusun Koripan, Desa Jogodayu, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Minggu malam. Para sesepuh desa setiap malam dengan semangat menabuh alat musik gembrungan yang terdiri dari gembrung, kendang, dan kimpul selama satu bulan penuh. Bacaan solawat Nabi yang dibaca oleh para jamaah ini dalam peringatan malam Isra Mi'raj mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah untuk mengajak umatnya agar menjalankan solat lima waktu. Tradisi ini terus dilestarikan oleh masyarakat sekitar sejak tahun 1957 turun-temurun hingga generasi keempat. Yang nguri-nguri budaya yang ada, dan tujuan utamanya kita membaca ini ya biar kita itu selalu ingat ya kepada acara Isra Mi'raj. Kepada Isra Mi'raj itu adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya untuk menjalankan sholat lima waktu. Intinya itu yang baku ya itu. Tapi kalau dibaca terus menerus itu nanti ada syariat juga ada, tauhidnya juga ada, tasawufnya juga ada. Jadi insya Allah itu lengkap sekali untuk panduan kita sebagai umat Islam, apalagi kita sebagai Nahdlatul Ulama. Jadi kita selalu menguri-nguri, menjaga tradisi-tradisi yang sudah ada di Nusantara ini, biar tidak mati, Mas. Untuk bulan Rajab ini digelar terus ini, insya Allah. Ya minta doanya, Mas, mudah-mudahan ini kawan-kawan ini bisa istiqomah dan acara ini tidak akan mati di sini saja dan mungkin bisa berlangsung lagi selalu. Nah, kalau masalah tradisi ini ya gini, Mas. Ini kan tradisi turun temurun dari nenek moyang kita yang ada di sini, dan mungkin saat tadi sudah saya katakan ini dimulai di sini sudah tahun 1957. Jadi kalau dilihat umur ya sudah lama, tapi mungkin ada apa itu naik turunnya dari generasi-generasi ya. Dan ini ya ini generasi ini mungkin mudah-mudahan ini dari nom-noman ini muda kaum muda-muda ini nanti bisa berlangsung lebih lama, Mas. Lebih lama lah. Mungkin biar apa itu semakin semangat, semakin istiqomah dan apa yang ada termasuk tradisi-tradisi ini ya tidak luntur dimakan masa gitu. Diharapkan upaya nguri-uri budaya sekaligus syiar agama ini terus dilantunkan dan diteruskan oleh generasi masa kini agar tidak sirna termakan zaman. Rencananya puncak acara gembrungan ini akan diakhiri pada hari Senin 28 Februari sebagai puncak peringatan Isra Mi'raj. Tova Pradana, CTV Madiun.